asli Kuitang, Haji Arsal. Mak saya sama Ismail Marzuki Mindon. Jadi sama Juki panggilnya Engkong. Kalau bapak saya orang Gondang Dia, ya kan, bapak saya yang modalin Haji Ma'ruf dagang soto tahun 43 akhirnya. Ini serius nih omongan ini. Saya pergi haji tahun 74, belum ada terowongan Mina, kelas 2 SMA, masih teler-telernya dulu. Teman saya baru coba noten di Jalan Sabang, untung udah tobat. Kan tobat lagi ya enggak, Alif Lamim sih merem. Yang saya mau bilang begini, ada hal tentang, sebelum saya bicara soal tim, negara ini yang ada di Jakarta, bukan orang Betawi aja harus tuntut. Ya, tim itu bukan, tapi kita tuntut pemerintah karena Jalan Tamrin dulu yang punya Haji Jakman tuh, Jakman orang Kebon Sirih, tiba-tiba tanahnya bisa jadi skyline, nggak ada yang protes tuh orang Betawi. Ali Sadikin bikin proyek Muhammad Yusuf Tamrin, pagar-pagar digedein, nggak ada yang tuntut tuh pergantian. Welcome, silakan. Ya, coba kita perhatiin Gang Demang itu Jalan Sabang sampai dirubah namanya, itu orang Demang asli Betawi. Silahkan pakai itu jalan, mulai dari Istana Merdeka sampai Kebayoran Lama itu, itu orang Betawi, silahkan. Begitu juga punya Guru Mugni, ya, Imam Kuningan, tanahnya coba lihat. Ini yang tahu Betawi itu harus orang Betawi. Maaf, saya sayangkan Ridwan Saidi nggak ada di sini nih. Karena 11 tahun saya jalan dengan dia, saya tahu kelakuan-kelakuannya dia. Ya. Terus terang. Dan bahkan waktu Masjid Amir Hamzah dirubuhin, gak ada yang berani ngomong. Saya ngomong, sampai ngomong sama Prianto, diundang di kafe galeri waktu itu, diundukin inilah maketnya sama Bambang Subekti pada saat itu. Dan siapa itu yang ngerubuhin? Jangan-jangan Niolekra lagi. Sorry nih ya. Sebagai anak Betawi saya masuk IKJ, waktu itu masih LPKJ. Saya masuk sekitar tahun 87-9 sebenarnya, 80. Waktu itu saya lagi ngelukis di Studio 3, persis di sebelah Masjid Amir Hamzah. Itu ada studio dibikin. Saya nggak tahu kalau bapak itu lama-lama saya perhatiin ternyata Ali Sadikin. Dia ngomong sama saya. Saya lagi ngerjain tugas desain dasar dari Pak Bambang Prasetyo waktu itu. Terus dia datang, dia ngobrol, saya sih asik aja. Terus dia tanya, kamu mahasiswa LPKJ? Ya Pak. Saya perhati-perhati nih orang kayak gue kenal nih gitu. Terus kamu tahu kenapa LPKJ ini didirikan? Saya tidak tahu Pak, karena ada tim. Kamu yang nanti akan mengisi anak-anak LPKJ sebagai kawah tanda di muka, dan kamu harus berkiprah itu di tim. Ini Ali Sadikin tuh ngomong sama saya kayak begitu. Belakangan saya baru sadar kenapa saya bangun senamen Ismail Marzuki, bukan Raden Saleh. Ini lama-lama dia ngobrol baru saya sadar, ya waktu itu sama si, oh iya pak, bapak, Pak Ali Sadikin, dia ketawa. Kemudian dia pulang, dia pakai jas putih waktu itu, dia pulang. Jadi dia bilang, tim itu ada LPKJ, LPKJ itu ada. Sekarang yang ributin ini bukan anak-anak LPKJ, sediman yang kagak jelas. Maaf saya bilang gak jelas, karena ada banyak yang telepon saya setelah saya pulang dari keliling Eropa, Bang Pong gak ikut-ikutan soal tim. Saya bilang, seniman macam apa yang sekarang ada di tim, saya tanya. Dulu saya berhadapan dengan siapa? Sultan Takdir Ali Sabana. Kalau saya di Dewi Indah tuh saya nyantong, dia ngomong. Abdurrahman Wahid masih ketua DKJ pada saat itu. W.S. Rendra, Rianti Arno baru mulai. Iya kan? Banyak yang ngomong. Siapa lagi? Habib Yasin, almarhum, saya sering anterin pulang ke rumahnya Kutan Panjang naik becak, kalau malam di kemalaman gak berani. Aswan, kamu anterin saya pulang. Banyak, jadi pemikiran-pemikiran mereka itu sangat luar biasa. Sardono apalagi saya kenal, dosen tari juga di IKJ. Di Jaya Kusuma panggil saya, kamu mau nonton apa? Nonton tuh. Di sini saya lihat yang disebutin Oto Jaya. Oto Jaya sering lukis dengan saya. Begitu juga Agus Jaya. Kenapa di sini nggak disebutin yang namanya SM Ardan, Firman Muntako gitu. Ini seniman-seniman Betawi yang sangat luar biasa. Dan kalau saya pernah ngomong sama Be Yasin, ini sebentar ya saya ngomong. Pak, Bapak pernah tahu nggak ada tulisan yang namanya Berandal-Berandal Ciliwung Karangan Ahmad, Pustaka Jaya? Tahu? Ya, itu ada. Ini nanti kamu baca. Saya dikasih, sayang fotokopinya hilang. Di situ ada buyut saya namanya Haji Arsad, orang terkaya di Kuitang.
Ya, yang sekarang itu, yang dulu dia pernah wakafin yang jadi masjid di Gang Mendung itu, di Kuitang Megang Mendung itu masjid Arya. Sekarang nggak tahu lah diakuin sama Habib-Habib atau. Nah itu kakek moyang saya itu loh. Jadi saya melihat ini kok jadi aneh Jakarta ini. Semua orang Jakarta harus dilibatkan. Dewan Kesenian Jakarta minimal 30% harus ada. Seniman Betawi ini hebat-hebat sekarang. Di Akademi Jakarta mesti begitu. Ya. Saya bisa ceritakan apa itu namanya Lanhole yang saya bilang Gahola Jalan Sabang, saya bisa ceritakan bagaimana itu Kebayoran. Ya gitu. Nah, orang tuh telepon saya, "Bang, kenapa enggak ribut, Bang? Tim itu ribut. Mau dibikin hotel, biarin aja. Jangankan hotel. Menara Eiffel didiri juga enggak apa-apa. Terus kepentingannya apa?" Saya bilang. "Kamu pernah tahu 90?" Saya bilang. "Kamu di sini?" "Ya, saya baru tahun 2000 sih, Bang." "Lo tahu enggak tahun 92? Dulu ada para pemain saksofon dari Prancis. Dia show begitu hebatnya. Dia pulang tuh sembari jalan ke Sofian Hotel." "Hah? Terus kemana lagi itu dia ke hotel-hotel sembari jalan? Kalau ada hotel silakan aja Pemprov kelola. Terus itu juga ada Wisma Seni. Terus sekarang lo pertanyakan lo berkarya apa buat tim gitu loh. Apalagi dari LPD saya usir itu. Ini maaf-maaf ini saya ngomong terang-terangan gitu loh. Jangan semua itu menjadi kisru, harus tahu dulu dasarnya." Di Jaya Kusuma selalu panggil saya, "Aswan, kamu ini kokpit tahun 82, mau ini, kamu jadi art director." "Saya jadi art director. Saya bikin sebelum ada Spider-Man itu saya bikin tuh sarang laba-laba." "Bener, ini art director gitu loh." Jadi kalau menurut saya mengenai revitalisasi di tim ini, saya juga mengimbau terutama kepada LKB, kepada Bagus Oding lah, atau Bagus Aji Lulung lah, whatever lah kalau buat saya. Walaupun kemarin saya melalui Anies mendapat anugerah sebagai pelukis Betawi Kebon Siri itu dari Aji Lulung, itu di Sunter waktu itu. Nah, ini harus ada penyatuan, harus ada database orang-orang Betawi yang punya kemampuan. Karya saya sudah di museum keramik, satu lagi di Munjang. Kemudian kemarin saya keliling 3 bulan dengan dana sendiri, tidak minta. Anies sampai bilang, "Kamu berangkat sendiri dengan apa?" "Uang saya, dari hasil-hasil karya saya. Saya pelajarin itu Museum Louvre, saya pelajarin itu Orsay, saya pelajarin itu Museum Van Gogh." Sangat luar biasa. Kalau Anies mengatakan, pernah bilang juga sama saya, harus punya seniman-seniman kelas dunia, harus mempunyai ini, harus juga ada kurator kelas dunia, harus ada juga pengelola kesenian itu kelas dunia. Jadi ini kurator jangan lukis kagak nguratorin orang cuman bersama itu. Saya baru melek, wah ternyata gue dibohongin nih. 3 bulan kita di Orsay, kita bisa melihat Jericho, kita bisa melihat Degas, kita bisa melihat itu karya aslinya Jack Louis David, kita bisa lihat Picasso, dan kita bicara bagaimana dia memanajemen itu sistem lampu, sistem perawatan, sistem orang masuk jas tidak boleh. Itu saya melukis di sana, ada buktinya video-video saya. Jadi yang saya pelajari sekarang ini, kalau cuma debat kusir percuma mutrek-trek. Kalau buat saya pribadi nggak apa-apa deh, mau dibikin apa kayak itu tim. Yang jelas memberi ruang kemaslahatan, terutama khususnya buat orang Betawi, itu yang penting. Itu yang penting, karena biar di mana orang Betawi dia punya hak penuh. Bukan saya rasis sama orang Jawa-Jawa atau Batak nih. Enggak, aneh enggak mau kalah soalnya. Ya kan, lu dari mana-mana datang tiba-tiba jedar-jedar-jedar, lu paham enggak nih? Tanah engkong gue. Bukan aneh enggak berpendidikan. Jadi buat saya pribadi, buat juga para-para ini, buat saya enggak hero itu. Mau dijadiin hotel, kayak mau jadi apa. Yang jelas, tolong perhatikan seniman-seniman Betawi yang sudah jelas. LKB juga, ataupun Bamus juga, ataupun juga Haji Lulung atau Haji Oding harus punya database. Ini orang-orang Betawi ini gila-gila loh, saya 3 bulan dengan biaya sendiri di Eropa bayangin, di Brussel, di Antwerpen, di Paris saya lama, di Amsterdam, di Zandam pun gila, saya berjalan sendiri gitu, hampir nopet jauh lebih saya tuh. Bener, kalau orang dulu-dulu ajuin proposal. Enggak, ini artinya begitu, gitu loh. Kita tunjukin dulu harga diri kita, saya bilang, lu kritik-kritik tim lu tunjukin enggak? Ini maaf-maaf gitu loh, saya, lu jangan merasa lu tuh hebat kalau lu enggak tunjukin gitu loh. Insya Allah saya mau pameran tunggal dan keliling di Eropa.
Amin. Gak perlulah siapa yang menulis saya ini, mau pelukis, bukan nulis apa buat saya gak penting gitu. Cuman kemarin saya berjalan banyak itu para jurnalis dari luar itu dia bertanya. Dia bilang, lu berarti pelukis kaya dong. Dia kagak tahu kita sungsang-sumbang. Berarti pemerintah lo hebat dong. Kagak, gue gak disponsorin, kasarannya begitu gitu loh. Jadi artinya begini buat saya, yang penting revitalisasi silakan aja berlanjut. Apalagi mau ada Wisma Seni, bangunlah Masjid Amir Hamzah. Ya kalau bisa batunya Amir Hamzah, apa yang tanda tangan Ali Sadikin tuh prosesnya ditempel lagi. Ya begitu, karena itu masjid sejarah. Masjid zaman saya juga sholat tiap saat di situ. Ya itu, dan kedua juga libatkanlah orang-orang Betawi. Ini udah banyak orang-orang Betawi. Ya kan, ya begitu. Itu yang tahun 64 begitu Bung Karno Sarinadini, kita udah naik tangga jalan. Mungkin bapak-bapak yang ngejabat dulu di kampungnya masih darak di helikopter. Kan? Itu udah naik tangga jalan, dari rumah kita 200 meter dari kita nakis mundar mandir. Ya, ada gambar monyet ya? Ya iya, terus terang. Babe aneh jalan sama aneh. Tiba-tiba ada orang turun dari truk. Dari mana? Lah kita dari Udik bang, dari mana? Kampung Simpruk. Ya, Kampung Simpruk dibilang dari Udik. Ini sorry, jadi kembali lagi di Bang Beki. Yuk kita satukan persepsi untuk revitalisasi buat saya. Whatever lah, jangankan dibikin hotel, bikin Eiffel 3, 4 juga gak jadi masalah. Jadi waktu saya ada satu anekdot orang Betawi ngeles, itu dia tanya, bang, kayak gini, kenapa sih kagak ngelukis Eiffel di Paris? Saya nggak mau lukis Eiffel di sini, di Jakarta banyak. Di kula ada teman-teman saya, lo kok ada? Nah itu di Cawang, Sutet. Itu menjejer. Saya bilang tujuan saya ke sini bukan mau triumpe atau atriumpe atau saya mau melukis, saya melacak tentang siapa itu Vincent van Gogh. Karena dulu Nasar mengamanatkan kepada saya, sangat luar biasa, karena dosen saya yang sangat saya hargai itu adalah Nasar dan Sri Hadi Sudarsono. Selebihnya Pak Dijaya Kusuma yang sering nonton-nonton saya tuh kalau masuk ke teater gitu. Jadi saya berharap untuk revitalisasi ini silahkan aja kalau saya pribadi, tapi yang jelas libatkanlah orang-orang Betawi. Ya. Dan memang suku Betawi itu ada di sini gitu loh. Jangan dikira orang Betawi bodoh-bodoh, jangan dikira orang Betawi itu stereotip gitu loh. Makanya kalau saya balikin duluanan saya naik tangga jalan, ya, yang sekarang mungkin dulu masih barak di empang kali ini kampung. Begitu ya, makasih cukup. Makasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.